Informasi pertama, saudara, tangis haru keluarga mewarnai kedatangan Syarifuddin Saleh alias Tekong beserta dua kerabatnya. Keluarga yang sudah sejak lama menanti kepulangan Tekong akhirnya bertemu kembali dengan kombatan yang mempunyai pengaruh besar sebagai kurir pemasok senjata dari perbatasan Thailand ke Aceh saat konflik Aceh. Selain Tekong CS, dua orang lainnya yang dikembalikan oleh kerajaan Thailand adalah Ruslian Syah alias Pangki dan Muhammad Zainal alias Komputer. Ketiganya divonis 39 tahun penjara dan mendekam di penjara Songkhla, Thailand. Namun setelah masa tahanan 12 tahun, berkat kinerja pemerintah Indonesia dan Aceh, Tekong CS dibebaskan oleh pemerintah Thailand. Tim kompatriot Aceh yang dipimpin Mahyudin Adan serta anggotanya Fahmi Mada MH dan Islamuddin SD telah berhasil menyelesaikan tugas untuk menjemput Tekong CS ke Thailand dan membawanya pulang kembali ke Aceh. Sejak setahun yang lalu kita melakukan sedikit upaya lah untuk mencoba membantu saudara kita yang ada di penjara Songkhla. Bahwa mereka-mereka ini dihukum oleh pengadilan kerajaan Thailand itu dalam perdagangan senjata kira-kira 12 tahun yang lalu dan divonis sebanyak 39 tahun. Jadi alhamdulillah berkat pendekatan dari pemerintah Indonesia terutama dalam ini tentu Bapak Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla itu mengutus kami berempat waktu itu untuk berkunjung kira-kira setahun yang lalu tepatnya pada 25 November 2015. Setelah disambut oleh pemerintah Aceh di gedung VIP Bandara Sultan Iskandar Muda, Tekong beserta dua orang rekannya diserahkan kepada keluarga dan kembali ke daerah mereka masing-masing. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.